Assalamualaikum teman-teman, ini aku lagi ada di Mira Hotel di Banyuwangi. Nah ini, jadi hotelnya luas banget ya. Ini di Jalan Yosudarso. Nah, ini kita ke lobbynya. Nanti kita keliling-keliling. Mira Hotel Banyuwangi. Parkirannya luas banget, ini cocok banget kalau kalian bawa rombongan ke sini ya. Ini untuk duduk-duduknya di sini. Oke, ini teman-teman mumpung pada Jumatan bikin video dulu nih ya. Lanjut. Nah, ini tempatnya. Itu ada kolam renang Akoya, sebelah kanan ada karaoke. Oke nih. Ya, Mas. Aku kamarnya di sini. Nomor 38. 38 itu di belakang ya. Tadinya aku di depan, tapi yang twin bed dapatnya, jadi aku nggak mau, aku pindah ke belakang. Ini untuk bal apa terasnya ya. Kalian bisa duduk-duduk di sini di terasnya. Nah, ini tempat tidurnya aku sengaja pilih yang double bed gini. Kamarnya luas banget kalian di sini. Luas pokoknya untuk kamarnya sangat luas ya. Ini ada meja nakas, ada lampu, terus kayak khasnya Banyuwangi gitu. Kasurnya lumayan empuk ya, bantalnya juga lumayan empuk. Nah, ini di sini dapat sendal 2. Sendalnya 2, ini lemarinya. Ini furniture-nya model lama ya, teman-teman ya. Furniture-nya model lama. Semua ya. Yang penting nyaman aja. Nah, ini untuk telepon penghubung. Ada colokan listrik juga. Di sini colokannya colokan Indonesia yang bukan 3 ya, yang 2. Dapat air mineral 2. Dapat kopi teh. Untuk air panas sini, tisu ya, cuma agak kotor untuk kamarnya, cuma ya kalau untuk bentar-bentar tidur di sini mah lumayan. Ini colokan juga model yang colokan Indonesia ya teman-teman. Kotak sampah. Oke. Ini ada TV, TV-nya itu bisa YouTube, bisa Netflix gitu teman-teman. Nah, ini ke kamar mandinya. Kamar mandinya model lama juga ya. Wastafelnya masih gede-gede gini nih. Ada colokan di sini juga. Ada colokan. Terus toiletriesnya dapat sabun sama sikat gigi odolnya Pepsodent, lumayan lah ya odolnya. Nah, ini toiletnya ya lama ya, model lama gini. Digantungan bajunya juga udah karat-karatan gitu ya. Untuk sabun sama sampo di situ, air panasnya lumayan cukup. Shower. Kamar mandinya cukup luas teman-teman ya. Untuk kamar mandinya lumayan
cukup luas ya. Oke. Kita ke kamarnya lagi, sekeliling. Oke teman-teman, kita keliling-keliling sini ya. Ini kan ceritanya bikin videonya mulai dari kamar. Jadi ini aku langsung sekalian mau check out. Nah, ini Mira Hotel. Oke, ini kita ke depan. Suasananya asri. Cuma ini emang hotel lama ya, teman-teman ya. Bisa lewat sini. Lebih deket nih. Nah, ini dia resepsionisnya.